Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Wow, kita mau mereview ini apa ini? Ini adalah handle pintu ya, merek Muller, the best quality product ya. Muller, Mubeo Adler ya, Muller. Ini panjangnya 370 mm ya, atau 37 cm ya, door puller ya, door pintu puller tarik ya, alat untuk menarik ya, menarik ya. Nah, ini warnanya kita ambil ya, warnanya, wah ditutup, wah nggak bisa dibuka ini. Oke, kita buka aja ya, kita buka. Ini warnanya black ya. Ini masih baru ya, jadi kita buka para pemirsa. Waduh, jatuh ya. Kita buka para pemirsa. Ya, nah, ini ya masih baru. Wow, 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 wow. Fresh from the oven ya, unboxing, unboxing ya, unboxing. Ini kita saksikan para pemirsa. Wow, mantap banget ya. Jadi ada apa di dalamnya ini? Ya, ini panjang 37 cm dari sini ke sini. Ya, warna hitam, ada sisik-sisiknya ini. Wah, bagus banget ini. Kemudian kita lihat ya. Ini tidak berdrat ya, para pemirsa. Ini tidak berdrat ya. Jadi kalau untuk masangnya nanti kan pasti harus dibuka nih, karena untuk masang skrupnya ini ya. Untuk masang skrupnya harus dibuka. Nah, ini cukup ditempelkan saja. Kadang dikiranya berdrat, diputer-puter nggak bisa. Ini merek Muller bagus banget. Ya, kita coba untuk menutupnya. Bentar ya, saya tutup dulu. Agak susah nih. Tinggal klik gitu aja kok. Oke, enggak usah, enggak apa-apa. Ya, kita lihat apa saja yang ada di dalamnya ya. Tadi ada dua, ini sepasang ya, mesti sepasang. Di dalamnya kita lihat ada apa pemirsa. Wow, mantap. Tidak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Oke, berarti enggak ada apa-apa ya. Ini pemisahnya ya, ini. Nah, ini yang ini. Kita lihat di bungkusannya ya, kira-kira ada apa ya, kita mau cek. Oh, tidak ada apa-apa. Oh, berarti cuma itu aja ya, berarti cuma handle-nya aja nih ya, handle-nya ya. Kemudian warna hitam, dan di bungkusnya sebelah sini mungkin ada, oh ini ada sekrup, ada sekrup para pemirsa, di sebelah sini ada sekrupnya. Ternyata enggak dipasang di sana, tapi skrupnya sebelah sini ya. Tahu gitu buka yang ini, ada skrupnya ya, ya ada skrupnya pemirsa ya. Oh, di sini juga ada. Sorry, sorry ya, ini review yang paling. Nah, wow, di sini ada skrupnya para pemirsa ya. Oke, ini ya ada skrupnya. Jadi gunanya apa skrupnya ini ya, untuk memasang ya. 1 2 3 4 ya, betul 4 ya, 1 2 di sini, 3 4 ya di sini. Berarti skrupnya digunakan di, dari satu handle nya ada skrupnya ya. Itu menurut saya untuk melihat ya, kita lebih jelas terhadap produk ini. Handle nya bagus banget ya, ini handle nya bagus banget. Wow, ini yang kayak kalau pasang ini kayak di Istana Negara ini, keren banget nih. Ini hitam, ada sisik-sisik putihnya, ini kayak sisik naga ini. Wah, keren kan buat di pintu nih. Nah, cocok ini. Oke bos ya, cocok ini ya buat para bos-bos rumahnya dipasangi Muller ini yang warna hitam. Ada yang warna putih juga ada, pernah kita review kayaknya. Oke. Oke pemirsa ya, ini ya bagus banget, cocok ya. Tadi sorry tiba-tiba ada yang datang membeli ya, tetap kita layani ya. Ini tadi Muller yang putih juga ada
Kayaknya sudah pernah di-review yang hitam nih ya. Ini yang hitam, modelnya baru, kita ambil yang di sebelah sini kayak gini. Oke, para pemirsa, cocok banget buat Anda yang ingin mengganti handle pintunya dan rumahnya kayak istana. Wow, biar kelihatan kayak istana pakai ini. Oke, pemirsa, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.